Kabar baik, hari ini pemain keturunan Zain Patinama tiba di Indonesia untuk menjalani proses naturalisasi. Namun sebelum lanjut, subscribe terlebih dahulu channel ini agar tidak ketinggalan informasi menarik lainnya seputar Timnas Indonesia setiap hari. Oke, kalau sudah, mari kita lanjut. Pemain keturunan Zain Patinama akan melakukan proses naturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Zain Patinama akan melapor dan menjalani serangkaian proses naturalisasi hari ini. Dengan kedatangan Zain Patinama ini, dipastikan bersedia untuk dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia. Sebelumnya, Jordi Amat dan Sandy Walsh sudah tiba terlebih dahulu di Indonesia. Jordi Amat dan Sandy Walsh dikabarkan tinggal beberapa tahapan lagi untuk menyelesaikan proses naturalisasinya. Sedangkan untuk hari ini, kabar baik datang dari pemain keturunan Zain Patinama. Zain Patinama sedang berada di bandara menuju Jakarta untuk memenuhi panggilan menyelesaikan tahapan proses naturalisasi. Kabar ini dipantau langsung melalui akun Instagram pribadi Zain Patinama. Zain Patinama sedang berada di sebuah bandara untuk menuju Jakarta. Kita doakan bersama, semoga Zain Patinama selamat sampai tujuan dan menjalani proses naturalisasinya dengan lancar. Bagaimana menurut kalian?